Lanjut sekarang nomor 9 ya. Untuk nomor yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Playlist ini adalah untuk transformasi geometri baik dari buku BSE maupun dari sumber yang lain. Gunakan playlist agar pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Hmm, sekarang kita bahas. Temukan formula komposisi dilatasi D1 D2 terhadap titik xy di mana d1 adalah dilatasi dengan skala k1 ya ini adalah d1 dengan pusatnya P1 ya dan d2 adalah dilatasi dengan faktor skala k2 dengan pusat P2 formula d1 dan d2. Nah, ini saya ingatkan lagi ini d2 dilakukan lebih dahulu. Jadi kita mencari x aksen y aksen ya hmm. jadi untuk A aksennya kita nyari A aksen yaitu X aksen Y aksen itu akan sama dengan faktor e, kon, apa, perkalian dari D2 adalah K2 K2 dilakukan dulu ya K2 ya ini e, titik aslinya adalah XY XY terus dikurang dengan CD dikurang dengan C dikurang dengan D ya kemudian ditambahkan lagi dengan CD CD ya ini akan menjadi K2X min K2C di sini akan K2Y min K2D kurung tutup ditambah C dan D tambah nah, tambahnya kan sudah. C dan D ini akan menghasilkan K2X min di sini e, C-nya bisa ditaruh di luar ya C-nya bisa, bisa ditaruh di luar ini plus saja C-nya bisa ditaruh di luar 1 min K2 1 min K2 kalau dikalikan lagi kan eh nah ini ada kurungnya nah C kali 1 adalah C C kali min K2 adalah min K2 C ya kurung tutup Nah di sini sama ya k 2 y ditambah ya di sini d dalam kurung satu min k 2 kurung tutup. Hasilnya ini akan digunakan untuk mencari a aksen aksen yaitu x aksen aksen y aksen aksen. Nah eh, yang kedua adalah dilatasi yang kedua adalah d 1 maka di sini ada K1 dikali ya ini ya K2X tambah C dalam kurung 1 min K2 ya kemudian di sini K2Y tambah D kali 1 min K2 ya kemudian di sini kan ada B1 AB ya ini dikurangi A dikurangi B Lalu hasilnya ditambah A dan B lagi A dan B Nah ini gara-gara pusatnya tadi Nah B1 Kita proses sekarang K nya kita kalikan ke dalam Jadi ini akan menjadi K1 K2 ya Ini ada kurungnya gini Tambah K1 C Dikali 1 min K2 Ya kemudian A kali K1 oke okay. eh langsung saja ditambahkan dengan A tidak apa-apa A nya langsung tambahkan di sini di sini kita kalikan tapi A nya nggak ikut dikalikan K1 ya ini ditambahkan di sini adalah K1 K2 ini ada X nya ya nah ini ada Y nya ditambah K1 kemudian di sini D1 min K2 kurung tutup di sini min BK1 ditambah B nah ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi K1 K2 X ya kemudian di sini ditambah K1 dalam kurung eh K1 C ya K1 C dalam kurung 1 min K2 dikurangi ini sama-sama ada A nya ya jadi di sini e, bisa dikurangi atau plus saja lebih enak ya plus ya di sini agar menjadi plus di sini satunya ditaruh di depan satu min k satu nah gini oh ada A nya di depannya nah, di sini ada A nya di depannya ya ada hanya di depannya. Jadi kalau kita kalikan biar uh, kembali menjadi Nah uh, di sini ada a. Jadi bentuknya kan uh, di sini k 1 c 1 min k 2 di sini a ya 1 min k 1 nah, uh, Kemudian di sini adalah k uh, 1 k 2 y tambah k 1 d 1 min k 2 ditambah di sini B 1 min K1. Nah, kan enak ya. Di sini 1 min K2, di sini 1 min K1. Ada yang masih bisa disederhanakan lagi enggak ini? Di sini ada K1, di sini ada K1. Wah, ini bisa ini ya. Bisa lagi ini. Di sini agak saya besarkan. Di sini K1 saya keluarkan. Ya, maaf, K1 ya. K1 dalam kurung. Di sini K2X. Ya. Tambah C 1 min K1 ya, ditambah A 1 min K1 nah ya kok oh masih bisa ini nanti dengan ini ya oh ya yeah. oh ini ada K1 nya tidak bisa jadi satu ini tidak bisa atau eh, 1 min K2 di sini 1 min K1 di sini 1 min K2 ini, eh, nah, 1 ya, ini K2X, di sini C1 min K2, oke, seperti itu, yang bawah di sini K1, ya, dalam kurung K2, ini sama ya, cuman ini D1 min K2, kurung tutup tambah B1 min K1, nah. Di sini kan kelihatan apa ya rapi gitu ya. Nah, ini adalah jawaban akhir kita ya sudah cukup rapi ini. K1 bisa sederhanakan lagi enggak? Enggak bisa. Ya, ini sudah cukup cantik. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 9. Untuk nomor terakhir, nomor 10 akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you.